Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah aplikasi yang benar-benar membayar dan terbukti membayar. Jadi aplikasi ini namanya Destroy the Slim. Ini masih baru launching, masih hangat-hangat. Jadi seperti apakah ini? Kayaknya berbeda sama game lain. Ini Destroy the Slim maksudnya kita hancurin Slim. Jadi kita tembak-tembak Slim. Jadi kita bisa dapat uang dari game ini. Tapi game ini benar-benar memang membayar. Jadi seperti apa ini saya akan jelasin. Nah ini teman-teman, ini namanya Destroy the Slim. Ini aplikasi baru rilis yang download masih seribuan orang teman-teman. Jadi ini saya buka aplikasinya dulu teman-teman. Ini memang terbukti membayar. Cuma ada tapinya. Jadi nah, kita lihat aplikasinya dulu teman-teman. Cuma tembak-tembak Slimnya doang. Grafiknya juga keren. Nah ini gen. Nah ini kita disuruh gabung-gabungin senjata doang. Nah gabung-gabungin senjata, nanti upgrade senjata. Nah ini disuruh, kita disuruh main. Jadi ini tinggal tekan aja, nanti dia tembak. Cara main gampang, simple. Nah setelah selesai, nah ini ada cash bonus. Jadi kita nonton iklan, nanti iklannya kita dapat duit gitu. Habis nonton iklan kita dapat duit, dapat uang. Nah ini saya skip aja biar nggak lama. Nah ini uang. Nah cuma ada tapinya teman-teman. Waduh, ada iklan. Ini iklan agak risih, dikit-dikit iklan. Tidak bisa skip pula. Tunggu ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini cara penarikannya gampang. Nah ini coba saya tarik ya, 150 perak sehari. Dia bisa, kalau nggak salah, bisa berkali-kali. Nah saya tarik dua kali 150 rupiah dua kali. Ini tanggal 15 Oktober jam 11.37. jadi saya lihat di dana dulu teman-teman, mana dana, apakah dia benar-benar cair atau tidak. Jadi saya cek history. Nah 15 Oktober 11.37. Nah langsung cair teman-teman. Jadi ini aplikasi bukan tipu-tipu. Cuma ini kelemahannya, tidak bisa invite orang. Mungkin kedepannya update bisa kali ya invite orang. Jadi ini masih belum bisa invite orang. Jadi ini sekali nonton iklan, ini saya nggak mau lama-lama, sekali nonton iklan saya kasih bocoran cuma dapat 6 perak sekali. Jadi kalau dapat 150 perak bisa 20 kali iklan lebih. Jadi ini sebenarnya nggak worth it teman-teman. Jadi kita kayak habis kuota. Cuma kalau teman-teman ada waktu segan boleh juga sih pakai, disarankan pakai wifi. Kalau enggak nanti kuota habis. Sekali nonton ikan cuma 6 perak, maksimal 12 perak. Tapi rata-rata sih saya dapatnya 6 perak teman-teman, 6 rupiah doang. Jadi untuk kalau 10 kali ya lebih kurang 60 rupiah. Jadi sebenarnya nggak worth it. Jadi ini sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan ditunggu video saya selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.